أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. أما بعد، yang saya kasihi Al-Fadil Al-Mukarram, yang kita hormati Ustaz Saudara Arsyad, yang saya hormati sekalian Asyadizah dan sekalian anak-anak Al-Fadil yang saya sayangi, hadirin dan hadirat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah sayang kita, Allah akan kurniakan kepada kita kebaikan. Apabila Allah sayang kita, Allah akan tutup segala pintu kejahatan atas hamba-Nya. Apabila Allah sayang kita, maka masalah yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya tidak diiringkan dengan kegelisahan, tetapi diiringkan dengan sakinah, yakni ketenangan. Apabila Allah sayang kita, lalu Allah kurniakan kepada kita segala nikmat dunia ini diiringkan dengan rahmat, bukan dengan istidraj. Apabila Allah sayang kita, lalu Allah akan kurniakan kepada hamba-Nya yang Allah sayang perkara yang telah dikurniakan kepada hamba-hamba-Nya yang Allah sayang, iaitu kekasih-kekasih-Nya. Inilah sebenarnya yang salafus salih, sahabat, awliya, yang mereka dambakan, yang mereka inginkan, iaitu rasa dikasihi. Sebab itu ilmu yang ada pada kita ini sebagai satu jalan untuk kita menagih kasihnya. Amal salih yang kita buat selama ini menjadi satu jalan, satu lorong untuk mendapat kasihnya. Jika mana kita melakukan semua perkara kerana selain daripada Dia, Allah akan bagi setiap apa yang kita minta. Tapi kita takkan dapat kasihnya. Jika kita buat satu perkara kerana dunia, Dia akan bagi dunia. Tapi kita tak boleh kasihnya. Jika kita buat kerana kemuliaan, Dia akan bagi kemuliaan. Tapi kita tak dapat kasihnya. Jika kita buat
kerana manusia di sekeliling kita. Kita akan dapat manusia di sekeliling kita. Tapi kita tak dapat kasih dia. Pasal apa? Kita inginkan kasih dia. Perkara yang Allah kurniakan kepada kekasih-kekasihnya, dia tak kurniakan pada semua orang. Apa antaranya? Contoh Lailatul Qadar. Allah tak bagi pada semua orang akan anugerah Lailatul Qadar. Allah bagi pahala Lailatul Qadar. Tapi Allah tak bagi pada semua orang sa'ah, suasana, anugerah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun. Salamun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita jumpa Ramadan ini puluhan Ramadan. Tapi kita tak pernah jumpa Lailatul Qadar. Jika kita baca tentang ceritanya, A'immatul Arba', Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi, mereka dianugerahkan akan Lailatul Qadar. Kita tengok cerita-cerita ulama-ulama, mereka menyatakan mereka menemui akan Lailatul Qadar. Kenapa? Jadi tanda tanya untuk kita. Kenapa? Aku yang dah puasa 60 tahun. Maknanya 60 kali lah kita jumpa Ramadan. Tapi sekalipun aku tak pernah jumpa Lailatul Qadar. Kereta Allah bagi kat aku macam orang lain juga. Rumah yang besar Allah bagi kat aku macam orang lain Allah bagi. Harta, duit orang lain pun Allah bagi, aku pun Allah bagi. Tapi perkara yang Allah bagi kepada kekasih-kekasihnya, kita tak dapat lagi. Perkara yang Allah anugerahkan kepada kekasih-kekasihnya, kita tak boleh lagi. Kita tak pernah lalu lagi. Kita tak pernah tempuh lagi. Kita kena tanya pasal apa? Kenapa Allah tak bagi kat aku? Seumpama perkara yang dilalui oleh awliya'illah, kekasih-kekasih dia. Sebab itu, benda yang kadangkala kita terlepas pandang. Saya selalu tanya diri saya. Kita mengaji ni pasal apa? Kita kena tanya. Nabi sebut di dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau sekadar kita nak pahala, kita boleh pahala. Tetapi kena ingat bahawa pahala ni boleh hilang. Jalan mana hilang? Jalan ujub hilang. Jalan riak hilang. Jalan hasad riak hilang. Jalan kata ke orang hilang. Jalan dengar aib orang hilang. Dia boleh hilang. Tetapi jika kita mengaji ini kerana kita nak dianugerahkan khasyah, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
bahawasanya orang yang takutkan Allah adalah di kalangan orang yang Allah anugerahkan pada dia ilmu. Dalam kuliah saya, saya selalu ingatkan diri saya. Tahu saja tak cukup. Tahu saja tak cukup. Kita tahu putuskan silaturahim ni haram. Pasal apa kita duk buat lagi? Dengan adik-beradik tak bertegur. Dengan orang satu kampung tak bertegur. Dengan orang satu masjid tak bertegur. Kita tahu. Pasal apa kita masih lakukan perkara yang sama? Tahu tak cukup. Kerana tahu kita ini tidak boleh membawa kepada khasyah. Tidak boleh membawa kepada takutkan Allah. Sebab itu Nabi habaq aminah. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'in lima jiktu bih. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga hawa nafsu dia mengikut apa yang aku bawa, kata Nabi. Iman dia tak sempurna jika mana hawa nafsu dia ikut apa yang Nabi bawa. Kita kena tanya, Nabi ni bawa apa? Nabi takat bawa semayang saja kan? Nabi takat bawa puasa saja kan? Nabi takat bawa zakat saja kan? Nabi takat bawa haji saja kan? Dah? Ketika berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinah, antara hadis yang terawal Nabi habaq sahabat-sahabat dan orang Madinah empat perkara. Nabi kata, sebarkan salam, hubungkan silaturahmi, bagi makan, semayang malam. Tiga, berkait dengan hablum minan nas. Satu, berkait dengan hablum minallah. Sebarkan salam. Dan di antara tanda hampirnya kiamat, kita akan bagi salam dengan orang yang kita kenai sahaja. Orang tak kenai, kita tak mau bagi salam. Kita tak kenai dia. Dan Nabi suruh kita hubungkan silaturahim. Sebab penegasan daripada Allah, siapa yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah. Karena rahim itu daripada sifat Allah. Ketika kita memutuskan silaturahim, kita tak berasa takut pun yang kita sedang memutuskan hubungan seorang hamba dengan Allah. Kita bukan putihkan hubungan kita dengan kak kita. Zahirnya macam tu. Kita putihkan hubungan kita dengan sahabat baik kita. Kita putuskan hubungan kita dengan adik kita sebab harta faraid saja. Kita putuskan hubungan kita dengan adik-beradik tiri kita. Sebenarnya dan hakikatnya, kita sedang memutuskan hubungan kita dengan Allah Rabbul Izzah. Bolehkah kita hidup tanpa Allah? Boleh tak kita rasa kita hidup tanpa dia? Saya tanya diri saya, tuan-tuan, puan-puan, tanya diri tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masa sebulan, berapa kali kita rasa kita tak boleh hidup tanpa dia? Dalam sebulan, kita rasa dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita,
Ya Allah, aku tak boleh hidup tanpa engkau, Ya Allah. Berapa kali dalam sebulan kita rasa macam tu? Ataupun kita tak pernah rasa. Kita tak pernah rasa yang aku perlukan Allah. Kita tak pernah ada perasaan itu yang aku sentiasa memerlukan Allah. Kita kena tanya, tuan-tuan. Kita kena tanya. Kita kena tanya diri kita. Kita orang Islam. Dan kita orang yang beriman. Sebab itu, kata ulama, orang yang hampir dengan Allah, tanda dia, dia mula rasa sakit apabila dia jauh dengan Allah. Ini tanda orang dekat dengan Allah. Tuan-tuan, orang dekat dengan Allah ni bukan tangan dia sentiasa ada tasbih. Kita jangan ukur mami. Kita jangan ukur orang dekat dengan Allah, tangan dia tak lengkang tasbih. Orang Arab main judi, dia ada tasbih kat tangan. Kita jangan ukur mami. Yang ni alat. Yang ni alat. Kita jangan ukur, oh dia rajin sebut subhanallah. Orang Arab, mereka pergi main judi, mereka pergi tengok konsert, mereka sebut subhanallah. Jangan ukur situ. Betul ulama, dia ukur amanah. Kalau hang nak tahu, kita ni dekat dengan Allah, ketika kita berasa jauh dengan Allah, hati kita mula rasa sakit sana. Hati kita mula rasa gelisah sana. Hati kita mula rasa, ish, aku tak boleh lah macam ni, aku tak boleh lah, aku tak boleh lah. Ketika itu, itulah tanda ahlul muqarrabin. Orang yang telah dihampirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang orang-orang salafus saleh, ulama-ulama mereka inginkan perasaan. Kita kena tanya tentang selama ni, kalau kita hilang satu perkara, apa yang menyakitkan kita? Perkara apa yang menyakitkan kita ketika perkara itu hilang? Kita kena tanya. Duit kita hilang, sakit. Barang berharga kita hilang, sakit. Ketika Allah itu hilang dalam qalbun kita, kita rasa sakit. Ketika kita tak rasa apa-apa. Jaga-jaga tentang semua. Hadirin wal hadirat. Jaga-jaga. Ketika Allah mula hilang dalam hati kita, kita tak rasa gelisah macam kita hilang duit. Kita tak rasa pening kepala, kita risau macam kita hilang harta kita. Kita tak rasa apa-apa langsung. Ketika hati kita mula dicabut akan perasaan kita bersama dengan Tuhan kita. Ni jaga-jaga. Saya tak mau sebut dah dunia nak kiamat ke apa, tak mau lah. Semua orang tahu. Semua orang tahu dunia ni akhir zaman. Tetapi apa yang kita buat tatkala zaman ini berada pada akhirnya? Kita buat apa? Kita dah boleh apa? Kita dah dapat apa? Ketika zaman ini berada di akhirnya, kita dah dapat apa? Ataupun kita ini duduk pada tempat yang sama.
Semayang macam tu juga, tak ada rasa apa. Dah semayang 70 tahun, kita rasa apa? Allah sebut dalam Al-Quran, falahlah orang yang beriman ini. Semayang dia, khusyuk. Orang beriman yang berjaya ni, pada sisi Allah, bila mereka dikurniakan salat yang khusyuk. Kita tanya dari kita, 70 tahun aku hidup, berapa kali Allah kurniakan kepada aku salat yang khusyuk? Tanya diri kita. Benda yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya, kita tak ada. Lalu kita tanya diri kita, ya Allah, aku ni padahal siapa? Aku ni padahal siapa? Orang kafir pun hang bagi reta, aku pun hang bagi reta. Orang kafir hang bagi keluarga, aku pun hang bagi keluarga. Orang kafir hang bagi pangkat, aku pun hang bagi pangkat. Tapi perkara yang Allah bagi kepada kekasihnya, Allah tak bagi kepada orang kafir. Allah tak bagi itu. Jadi kita kena tanya. Maka ulama sebut orang mukmin dia tak pernah resah dengan keduniaan. Tetapi orang munafik hati dia sentiasa resah dengan keduniaan. Kita duduk di mana? Kita duduk di mana? Selama hidup kita yang meresahkan kita apa? Orang selalu kata, ustaz, ustaz dekat macam ni. Siapa yang tak resah dengan dunia? Kena tanya. Kena tanya. Kalau macam tu susahlah masuk syurga. Syurga ni bukan senang tetap. Kalau syurga ni benda senang, ramai orang menjadi penghuni syurga. Syurga ni susah tentang. Hatta husnul khatimah ni pun Nabi kata susah. Dalam 1,000 Nabi kata seorang. Hak birairi hisab, Nabi kata hak 1,000 seorang. Tentang dalam satu dunia ada berapa? Kalau 1 bilion, kita kali. Hak birairi hisab. Kita kira lah. Ketika Nabi kata 1,000 seorang, kita rasa apa? Tak apa. Boleh hak 999 pun tak apa. Tak boleh hak seorang tu. Macam tu kah? Ketika kita dengar Nabi kata 1,000 seorang, hak yang birairi hisab, husnul khatimah, kita bermula rasa takut, teriak tiap-tiap malam, ya Allah, jadikan aku seorang daripada 1,000 yang Nabi kata tu, ya Allah. Atau kita tak rasa apa-apa. Aku haji tiap-tiap tahun, kena umrah tiap-tiap sebulan 3 kali, aku takut apa. Aku sedekah tiap-tiap hari, sedekah tiap-tiap Jumaat, aku sedekah, aku takut apa. Tuan-tuan, ingat Abdullah bin Ubay ni tak semayang. Abdullah bin Ubay tak puasa. Abdullah bin Ubay ni tak keluar zakat. Abdullah bin Ubay ini tidak baca Quran. Tuan-tuan, siapa yang tikam Sayyidina Ali? Siapa yang tikam Sayyidina Umar? Yang bunuh Sayyidina Umar ni siapa? Yang tikam Sayyidina Umar ni siapa? Orang baca Quran. Bukan hak pidanduk tu tak. Ketika kita ini masih
mempunyai sifat kehambaan. Tak rasa duk harap dengan Allah, ya Allah. Hak yang bagi hidayah ni kau, dan jangan kau cabut hidayah ni atas aku. Saya selalu kata kat diri saya, pahala ni boleh hilang. Saat tu dah hilang. Tak susah pun. Kadang kita balik mengaji ni hilang. Macam mana hilang tuan-tuan? Kita bercerita aib kawan-kawan ni dah balik mengaji. Aku tak puas hujulah dengan kawan ni. Dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Habis. Kita kata kat dia, habis dia balik mengaji. Tak susah sangat. Nak habis pahala ni tak susah. Tuan-tuan, dalam hadis yang Nabi kata ini, Imam Nawawi meriwayatkan dalam Matan Al-Ba'in. Apa kata Imam Nawawi? Nafsu ni, dia hendaklah dikawal dengan satu sifat, nama dia takwa. Kita kena kawal nafsu kita. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna nafsal ammaratu bisu'. Nafsu amarah ni, nafsu jahat. Kita ni jahat lagi, tuan-tuan. Mana jahat, Ustaz? Kita bawa kereta orang horn kita, ni angin tu sampai kepala. Soleh apa? Orang bawa horn kat kita. Kita kata kita soleh apa? Soleh apa? Kita bawa kereta, orang hon ni dah. Tak ada pasal orang hon ni dah. Angin naik sampai kepala. Soleh kah tu? Orang soleh kah? Allah perintah kat kita sabar. Kita tak boleh sabar. Soleh kah? Kita orang baik kah? Isteri kita lambat keluar rumah dengan sikap punggung kita, kita marah dia bang. Salah kan? Salah kan kita? Kita nak kata, kita semayang-semayang dah. Semayang jamaah dah. Puasa Senin kami. Salah kan? Salah lah Ustaz. Lalu kita tanya, Nabi buat tak macam hang buat? Nabi buat tak macam hang buat? Tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar Nabi tengking Siti Khadijah? Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi jerekah Siti Khadijah sebab lambat masuk. Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi rajang Sayyidatina Fatimah. Kita duk ulang alik pergi masjid, kita gagal dalam perkara yang asas. Itu benda asas tentang hubungan dengan isteri, hubungan dengan anak-anak adalah hubungan yang asas. Yang orang remehkan benda ni. Sebab itu Nabi kata, kalau hang nak tahu hang baik, hang tanya isteri, hang tanya anak-anak dia. Tanya isteri dia, tanya anak-anak dia, tanya jiran dia. Kalau hang nak tahu kawan tu adalah kawan yang baik, hang tanya isteri dia, hang tanya anak dia, hang tanya jiran dia. Kalau isteri dia kata dialah suami yang baik, anak dia kata dialah ayah yang baik, jiran dia kata dialah jiran yang baik, jadikan yang ni kawan. Jadikan dia kawan hang. Kerana dia adalah sahabat yang baik yang boleh pimpin hang ke jalan jannah Allah. Sebenarnya proses mujahadah kita jauh lagi. Kita tak boleh nak letak diri kita, aku orang baik, aku orang salih.
proses mujahadah kita jauh lagi. Nak letakkan kita ini pada tempat orang salah. Apa dia? Siapa dia? Apa sifat takwa pada pandangan ulama? Sayyidina Ali kata, di pandangan Sayyidina Ali, orang takwa ni, pertama dia kata, takut dengan Allah. Takut ni apa? Takut dengan makhluk, kita lari. Takut dengan Allah, kita dekat. Tanda orang takut, dia kui dekat dengan Allah. Semakin kuat takut dia, semakin hampirnya dengan Allah. Jadi zikir macam mana Ustaz? Baik. Jadikan setiap zikir kita satu akidah di dalam hidup kita. Jangan zikir sebagai zikir. Macam mana Ustaz? Makin banyak kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, semakin yakin kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin banyak kita menyebut subhanallahil azim wa bihamdih, semakin yakin kita dengan Allah yang Allah ini bersifat dengan sekalian sifat kamalatnya. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Lagi banyak kita sebut tasbih, lagi bertambah yakin kita dengan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin banyak kita bertahmid kepada Allah. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga kan kita dapat melihat kecantikan dan kebesaran ciptaan dia. Kita belajar tauhid ya. Ilmul yakin, ainul yakin. Macam mana boleh pergi ke ainul yakin? Kalau kita tak nampak kecantikan dan keelokan perbuatan dia, macam mana orang yang boleh tak nampak, tak sedar akan kecantikan, keelokan, kesempurnaan kejadian Allah, dia boleh kata, dia boleh puji dia? Yang tu Tok Guru kami kata, kita ni banyak bohong dengan Tuhan. Macam mana Ustaz? Orang tu tak cantik, kita puji Han cantik lah. Puji tu betul ke mohong? Mohong lah. Macam mana? Ni kata Tok Guzel lah. Macam mana orang yang tak nampak kecantikan, kebesaran ya, dia boleh puji? Pahala cerita lain tentang. Kita mau apa yang kita sebut jadi akidah. Sehingga kan dengan tahmid yang kita sebut setiap hari ini, kita menjadi hamba yang mentauhidkan Allah. Kita tak mau sekadar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak jadi apa kat kita. Ustaz, pahala. Sekali lagi saya ulang. Pahala boleh hilang. Tetapi jika zikir itu menjadi akidah kepada kita, maka pahala yang Allah kurniakan kepada kita dipelihara daripada hilang. Sebab kita jaga. Tentu orang yang dah nampak kebesaran Allah, dia akan membesarkan Allah
Allahu Akbar. Ketika itu, dia akan sentiasa membesarkan Allah, mendahulukan Allah daripada selain Allah. Itu mustahilah. Jadi, abang, hak tabung kosong tu, bohlah. Tabung tu bukan main saja-saja. Allah Ta'ala nak tengok. Hang sayang aku kah? Hang sayang duit yang aku bagi. Tu ya, dia nak tengok yang tu ya. Dia bukan nak tengok awal. Tabung ni asbabnya. Tabung tu asbab saja. Hang sayang aku kah? Hang sayang duit yang aku bagi. Hang takkan ada duit kalau aku tak bagi kan? Duit yang ada kat kita ni, siapa bagi? Rumah yang ada kat kita, siapa bagi? Harta yang ada kat kita, siapa bagi? Ketika aku minta balik, hang boleh bagi tak? Orang kalau kita tengok jenazah, tuan-tuan, kita kata apa? Lalu jenazah kita. Kita kata apa? Inna lillahi wa in Allahu wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu kata, kita mai daripada Allah, balik kepada Allah. Takkan badan saja mai pada Allah, balik pada Allah. Kata ni bukan mai pada dia. Pasal apa kita tak balik kat dia? Ilmu ni bukan mai daripada dia. Pasal apa tak bawa balik kepada dia? Sehat ni bukan mai daripada dia. Pasal apa tak bawa balik kepada dia? Umur ni bukan mai pada dia. Pasal apa tak bawa balik pada dia? Orang mati saja ustaz yang balik dari dia pada dia. Hak lain semua daripada dia kepada kita. Tuan-tuan, hak benda kita duk perlu, kita duk sayang ni, bila orang duk usung kita, satu pun kita tak mau. Illa. Melainkan yang kita dah bawa balik ke dia. Yang tu bawa sama-sama. Tak rugi pun tuan-tuan. Tak rugi. Dah kita masuk dalam tabung ni. Yang itulah yang boleh tolong kita besok di akhir. Tadi ustaz dia kata gitu, saya panjang lagi. Kalau biasa buh seringgit, hari ni jangan duk buh seringgit lah. Rugi dah tuan-tuan. Pasal apa rugi? Allah minta kita tak banyak pun. Dengan yang kita dah pakai ni terlalu banyak. Cuba kita fikir. Allah minta kita hak wajib yang sikit. Setahun sekali. RM7. Setahun aku minta kan RM7 ya hak wajib. Kan banyak pun. Aku bagi ke hang RM70,000 setahun. Aku minta ke hang Allahu. Zalim ke taratu tuan-tuan? Hak ni aku paksa hang bagi. Aku bagi ke hang RM70 setahun. Aku minta ke hang RM7 ya. Hang boleh tak bagi? Dah ramai orang yang tak boleh bagi RM7 ni. Saya pernah orang tanya saya, ustaz, dia mesej saya. Ustaz, saya dosa banyak, dia kata. Ish, dia kata. Saya banyak lagi, dia kata. Tidak, ustaz. Saya 20 tahun tak pernah keluar dekat fitrah. Masa tu tuan-tuan, kebit ayat mata saya. Sungguh-sungguh. Saya balas mesej dia. Sampai ayat mata saya turun, tuan-tuan.
Saya kata tak banyak pun, RM7. Tapi Ustaz, saya rasa sayang nak bagi ke Allah RM7. Sekarang saya sedarlah Ustaz. Tuan-tuan, bukan semua orang yang ada harta, mereka boleh keluarkan harta mereka pada jalan Allah tanpa mereka ini rasa menyesat. Tak ada. Kalau kita boleh sampai tahap itu, tuan-tuan, kita adalah kekasih Allah. Tak susah nak jadi kekasih Allah. Nak jadi kekasih Allah ni bukan gaduh nak semayang, sujud, tuan-tuan, sampai hitam. Dah. Syarat dia satu. Kalau hang buat semua benda, tapi hang ikhlas dengan aku. Hang ikhlas. Hang semayang, tapi hang ikhlas dengan aku. Hang baca Quran, tapi hang ikhlas dengan aku. Baik. Kedua, Hasan Ali kata apa? Beramal dengan Quran. Apa yang ada dalam Quran, kita buat. Jangan baca saja. Jangan baca saja. Apa yang Quran kata, kita buat. Jangan baca saja, rugi tuan-tuan. Kita tak tadabbur ya. Baca apa yang ada dalam Quran. Kita ikut yang ada dalam Quran. Rugi. Pasal apa saya kata rugi? Macam ni. Lah mana-mana masjid apa isyak baca surah Al-Mulk, betul kan? Supaya kubur dia terang, betul kan? Kita pun baca Al-Mulk juga. Allah. Tapi dalam duk baca Al-Mulk, mengumpat tak berhenti. Boleh terang tak kubur? Ni Al-Mulk tak pernah tinggal. Mengumpat pun tak pernah tinggal. Agak-agak terang ke gelap kubur. Betul dah orang baca Al-Mulk ni, dia kubur dah terang. Betul dah, itu betul dah. Tapi jangan kita buat perkara yang menjadi asbab kubur kita gelap pula. Jangan buat perkara tu. Benda yang Nabi janji betul. Tapi jangan kita buat perkara yang menjadikan perkara yang sepatutnya kita dapat, kita tak dapat. Sebab Nabi bukan suruh kita buat baik saja. Nabi suruh kita tinggal jahat sama. Buruk sangka, kena tinggal. Kita usaha jadi orang baik. Kita usaha jadi orang baik. Kita duduk mengaji setiap minggu, usaha jadi orang baik. Kita tahu fiqah, tauhid, tasawuf untuk jadi orang baik. Nah. Dia orang tanya kita, nak mengaji untuk apa? Aku nak jadi orang baik. Dan siapa nak jadi orang baik? Sebab orang baik Allah sayang. Aku tak mau jadi alim. Sebab ada alim yang Allah benci. Tapi orang baik, tak ada orang baik yang Allah benci. Orang baik semua Allah sayang. Kalau Allah bagi kita alim, jadilah alim yang baik. Bagi kita kaya, bagilah kita kaya yang baik. Bagi kita ibadat, bagilah, jadikan ahli ibadat yang baik. Ketiga, 10 suku dah ni. Macam mana? Berhenti kah? Berhenti? Ni cuaca mendung ni. Dia syok dia tidur. Tiga, orang yang bertakwa kepada Allah adalah redha dia dengan segala hukum Allah. Susah nak boleh.
Kita hukum baik, kita redha. Hukum tak baik, kita tak redha. Sihat, redha. Sampai datang sakit. Pasal apa Allah bagi kita sakit? Sebab kita jahat. Ya, Tuhan. Ya. Syed Allah. Satu hari, orang tanya Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, Abu Mu'ad dah tua lah, 60 lebih, dia boleh melompat. Apa kuncinya hang sihat? Dia jawab satu, ketika muda tu, aku tidak berbuat maksiat. Jadi pasal apa kita dah tua ni sakit? Tanda Allah sayang. Pasal apa Allah sayang? Nabi kata, orang yang sakit itu diampunkan dosanya setiap hari 100 dosa dan dikurniakan rahmat atasnya 100 rahmat. Istayang apa? Jadi Allah mahu kita balik tanpa dosa. Sayangnya Allah kepada kita, Allah mahu kita balik menemui hadrahnya tanpa dosa. Macam mana kita mula-mula mai ke dalam dunia. Tak ada dosa. Lepas itu kalau budak hak bila ke balik meninggal, kita kata apa? Ahli syurga. Kalau kita meninggal, boleh orang kata ahli syurga? Orang tak berani kata. Orang tak berani kata. Tapi, kalau budak kecil yang meninggal, budak baru lahir yang meninggal, kita kata apa? Ahli syurga. Jika mak pak dia redha, beroleh syafaat pada hari kiamat. Jadi macam mana kita mai dulu, biarlah kita balik macam tu. Kita mai dulu tak ada dosa, biar kita balik tak ada dosa. Cara mai, cara balik sama ya. Mai telanjang, balik telanjang sama ya. Mai, orang balikkan kita dengan kain lampin putih. Balik, orang balikkan kita kain kapan putih. Sama saja. Mai, orang bagi bedak kat kita. Kalau dulu-dulu putih kurang. Talking powder. Dulu. Nak balik orang buat bedak juga. Nama dia Kapok Barui. Macam mana mai, macam tu balik. Mai, kita miskin. Duit tak ada. Rantai tak ada. Jam tak ada. Semua tak ada. Pangkat tak ada. Balik sama tak miskin. Hak pangkat di dalam dunia tak bawa balik pilihan. Ya, Tok Ustaz. Ya. Tuan-tuan pernah dengar orang telkin. Wahai Datuk Ahmad, ada ke? Pernah ada. Orang panggil Ahmad. Wahai Ustaz Ahmad. Tak ada masa telkin. Orang panggil Ahmad saja. Mana pangkat yang dalam dunia tak boleh bawa pergi akhirat. Allah. Tetapi pangkat yang di akhirat berkekalan, dia bawa pilih yang lahat. Pangkat yang kita mahu. Keempat, orang bertakwa ni kata Sayyidina Ali, dia sentiasa bersedia untuk akhirat, bersedia untuk mati.
Betul Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Jadi kita siap. Siap untuk mati. Itu hari ini saya minta semua orang kita pakai-pakai impun lah surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Kita pernah dengar kan satu hadis. Siapa yang sebelum matinya dapat membaca surah Al-Ikhlas, maka Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Jadi saya pakai kumpul, pakai himpun surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan yang ada hari ini pakai himpun. Pakai himpun sama-sama. Saya pun mulai hari ini dah pakai baca. Almarhum orang tua saya dulu, tuan-tuan kenal. Almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Dia dulu paksa kami himpun Al-Ikhlas. 100,000. Dia tanya apa-apa. Ha, mati esok, orang tahu apa. Masa hidup ni, jangan tanya aku. Besok, orang dah mati, orang baru tanya aku. Sebab orang mati pun, aku mati dah. Orang nak tahu apa bagus dia, tunggu kita sama-sama mati. Dia tanya kat saya. Saya tanya kat dia. Abah nak buat apa-apa? Nanti sampai sana, hang baru tanya aku. Besok sampai sana, kita duduk tempat alam yang sama. Hang akan jumpa aku, dia kata. Hang akan jumpa aku. Cuma aku awal pada hang, pada segi ilmunya. Tetapi pada takdir, dia kata, mungkin hang awal daripada aku. Tapi dia pergi dulu, tuan-tuan. Dia pergi dulu. Kita tunggu kita pergi jumpa dia. Jumpa atau tak jumpa lah. Besok kita nak tanya. Kita duduk satu alam kan. Kita jumpa besok, kita boleh sembang. Macam tu yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa. Sebab kita tak mati lagi. Kalau kita dah selesai bendanya, kita tak tahu apa yang kita akan dapat. Ya. Tuan-tuan, 9.20 hari. Sikit lagi. Nah. Saya memang mengajak macam ni. Saya suka tengok orang. Ilmu ni tak boleh banyak. Dia banyak lagi, dia menugai. Dia macam makan. Kita makan kalau banyak-banyak, dia jadi apa? Pasal nak menugai. Kalau makan, memang tempah nak menugai. Rugi. Kita makan ni bagi cukup-cukup. Jadi makanan ni dia jadi asbab kepada kita dapat nikmat, dia dapat nikmat kenyang. Dia tak mudharat. Eh? Guru saya lah, dia sebut ni. Dia kata, ham ngaji jangan sampai menugai. Buang masa. Eh? Jadi saya tengok tuan-tuan, kalau sampai tahap nak menugai lagi, saya berhenti. Nah. Maka kata Zunun Al-Masri, apa takwa ni? Orang yang bertakwa, kata dia, tidak mengotori amalan zahirnya dengan maksiat yang batin. Dia orang takwa. Dia jaga amal zahirnya sehingga amalan yang zahir ini tidak dikotori dengan maksiat yang batin. Itu dalam kitab Aqidatul Najim, dia sebut, aku heran. Orang yang melakukan satu perkara yang wajib tetapi meninggalkan akan kewajipan yang lainnya. Apa maksudnya? Dia sembahyang tapi sombong tak buang. Dia sembahyang, dia puasa tapi ujub tak mau buang. Dia zakat tapi iri hati ke orang tak mau buang. Kita iri ke orang ni semua pasal dunia, bukan iri ke orang pasal akhirat.
iri yang dibolehkan ni tentang akhirat. Kita tengok kawan ni semayang, kita iri. Kita pun semayang. Macam pagi ni, kita tak semayang duha lagi. Tengok kawan kita saat ni semayang, kita iri. Ni dah. Kita tak iri pun, tak dengki pun dengan orang. Kita dengki dengan dunia orang. Kita tengok orang mau beli perabot baru, kita kata, tahulah ni hutang. Ni bayar 11 bulan ni. Kita dengki bawah. Kita tahu tak, tekanan zahir dengki dalam hati kita, dosa. Kita tahu tak benda tu dosa. Ketika lahir dalam hati kita, kolbun kita, perasaan yang sedemikian, dosa. Ada tak dalam hati ini? Ya Allah, yang ini dosa. Sebab itu, sampai ulama tasawuf dia kata, orang yang ada sifat hasad ini adalah di antara orang yang tidak redha dengan ketentuan rezeki yang Allah telah bahagi-bahagikan pada hamba. Dia tak redha dengan qada dan qadar Allah. Orang yang ada sifat hasad dan dengki pada sesama Islam ini, tanda dia kata ulama, mereka yang tidak redha dengan qada dan qadar dalam hal rezeki yang telah dibagikan oleh hamba, oleh Allah kepada hamba-Nya. Kita tak percaya. Kita boleh tak redha. Baik. Apa kata ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad? Apa takwa? Takwa iaitu menjauhkan perkara yang menjadi sebab jauh dengan Allah. Kita jauhkan, kita hindarkan, kita lari daripada perkara yang menjadi sebab kita jauh dengan Allah. Ustaz dia cerita dekat, jauh, dekat, jauh. Itu saja pun tuan-tuan. Kita mengaji fiqh untuk apa? Nak jadi ahli fatwa ke tuan-tuan? Kita mengaji tauhid untuk apa? Kita mengaji tasawuf untuk apa? Semua ilmu yang kita belajar ni adalah semata-mata kita nak dekat dengan dia. Tu lah. Kita nak hampir dengan dia. Tu je. Kita belajar fiqh. Dan kita betulkan segala syariat berkenaan dengan ibadat dan kehidupan kita. Menjadi asbab kita buat perkara yang Allah redha, dan menjadi asbab kita dekat dengan dia. Kita belajar tauhid untuk apa? Supaya kita dapat mentauhidkan Allah. Jangan kita belajar tauhid sekadar kita nak tahu tauhid. Allah wajib sifat baqa. Kekal Allah. Allah ni maha kekal. Orang tua saya tanya, am percaya tak Allah Ta'ala bersifat baqa? Percaya. Siapa yang duk sayang sangat dengan benda hak fana? Ni nak tanya dengan hang ni. Akhirat ni dengan dunia, mana fana, mana kekal aridi? Ham caya hak panak, ham caya hak kekal. Ni orang tua saya. Orang tua saya mengajak tauhid itu.
Selama kita belajar, Allah wajib bersifat dengan baqa. Pasal apa kita duk sayang sangat dengan yang fana ni? Kata-kata yang baqa kita tak percaya, kata-kata yang fana kita percaya. Ancaman yang baqa kita tak takut, ancaman yang fana kita takut. Ham percaya kat siapa ni? Tahu cerita lain, tahu cerita lain, percaya cerita lain. Tahu cerita lain, percaya cerita lain. Ramai orang tahu. Baik. Ni nak ketuk ni? Nak ketuk dah? Tahu. Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Percaya tak? Tahu cerita lain? Tahu. Orang yang bertakwa, Allah akan kurniakan kepada dia kelepasan. Selamatkan dia. Dalam tafsir, dia sebut apa dia? Selamat dunia akhirat. Lepas dunia akhirat. Tahu. Saya harap. Allah kata lagi, Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kurniakan kepada dia rezeki yang tidak ada had batas. Had tak disangka-sangka. Tahu. Saya harap. Saya tahu, Ustaz. Kalau tahu, pasal apa kita tak pegang? Nak pegang apa, Ustaz? Hak takwa tadi. Pasal kita tak bersungguh nak boleh tempat takwa ni tadi. Pasal apa kita tak bersungguh, tak bermujahadah untuk mendapat anugerah yang Allah telah siapkan untuk orang yang bertakwa. Nak sungguh kan? Bab janji dia daripada zat yang bersifat dengan yang baqa. Bukan janji daripada yang fana. Kita tahu dah sifat bagi makhluk ini, sifat bagi alam ini. Apa dia alam? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa sifat dia? Baharu. Apa makna baharu? Berubah-ubah. Janji hak berubah kita pegang. Janji yang tak berubah kita tak mau pegang. Allah Ta'ala qadim. Janji dia qadim. Tapi kita percaya lagi hak janji yang berubah. Kita lebih yakin kepada yang berubah-ubah. Eh? Yang tu lah. Lemahnya kita nak. Lemah semua. Saya lah. Tuan-tuan okey lah. Tuan-tuan kira okey. Ya. Tuan-tuan kira ahlul yakin. Ahlul muwahidin. Hak yang sebalik dia tu saya. Duk proses. Proses. Lepas tu jangan tinggal. Tahlil jangan tinggal. Nah. Lepas tu. Imam As-Sanusi dia pesan kat kita. Sehari 300 yang ada. Mengatik lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tunggu orang mati. Larat orang nak mati hari ni. Jangan tunggu orang mati. Kita nak tahlil tunggu orang mati. Tu kalau ada buat kenduri. Kalau tak ada buat kenduri, tak ada baca. Imam Sanusi suruh kita baca apa dia? Pengarang kitab. Matan Humul Barahil. Dia kata apa?
300 jangan tinggal. Sehari 300. Siapa nak buat sehari 300? Mudah-mudahan esok kalau kita inda sakaratil maut, kita dapat sebut la ilaha illallah. Perkara yang kita biasakan dalam hidup, Nabi kata akan menjadi kebiasaan ketika mati. Benda yang kita biasa buat dalam hidup akan jadi kebiasaan ketika kita nak mati. Allah bagi peluang kat kita. Buat dulu. Hang selesai buat, aku tarik. Allah, aku cabut nyawa. Jangan tinggal. Tahlil. Sebab Nabi kata apa? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sehari 300. Weh, 300 banyak sah. Kita baca WhatsApp sehari lebih 300 kan? Lebih 300. Grup saja 30. Katuk-katuk buka meletup punya handphone. Boleh baca hari-hari? Boleh baca. Isu ini, isu ini, isu ini. Boleh apa? Tak boleh apa? Apa salah? Duduk saja-saja, baca. Saya kena geling kepala. Tak geling pun tak apa. Janji baca. Orang kata, nak meratik ni, wajib geling kepala. Tak geling tak apa. Tak pusing badan tak apa. Janji baca. Ikut suka kita. Ikut selesa kita. Kita nak berayun ke, tak mau berayun ke, janji baca. Jangan berayun, tak baca. Badan duk berayun, tapi tak baca. Jangan berayun kosong, tuan-tuan. Kalau kita mau mati, dapat mengucap la ilaha illallah. Jadikan kebiasaan kita. Kedua, hari ini saya pesan dulu. Saya pun nak pergi dah. Kita bukan lama dah, tuan-tuan. Nabi kata, la orang jarang kita dengar orang mati tua. Ada, Ustaz. Yang tu memang tua dah. Hak kita lapis-lapis ni, tak ada 60, jangan risau. Hak lapis-lapis kita ni, tengok hak mati apa dah? 40, 50. Jangan berharap lah 60. Kita boleh 60 tu, kira okey lah tu. Hak muda-muda ni jangan berharap sangat. Sebab Nabi kata macam tu, umat aku akhir zaman, umur dia pendek, badan dia gemuk. Umur pendek, takkan kita tak faham tadi kata. Badan lemah. Lemah tang mana? Lemah tang akhirat. Dunia tak lemah. Kita cari duit lemah. Cari duit tak, kita tak lemah. Kuat lemah. Kuat, cari duit kita kuat. Semayang sunat. Semayang duha. Kita boleh mengaji ni, dan lah kita semayang duha. Kalau dan, alhamdulillah. Alah. Kita nampak macam kemah. Nampak lah. Nampak kemah. Semayang duha tak nak buat. Main doa kita tak larang buat. Ha. Agak-agak bidadari mana hak mau kita. Agak-agak. Tu almarhum dulu dia melawak kasar. Dia kata, hang ni, dia satu hari tuan-tuan. Saya awal tahun 90. Saya nak pergi mengaji tuan-tuan. Ini cerita lah. Nak kata, nak pergi mengaji. Jadi almarhum ni, dia cukup ambil berat tentang semayang tahajud. Ambil berat. Tadi malam, seminggu saya nak naik kapal terbang. Malam tu, saya pagi tu saya naik lewat. Subuh 5:30. Astagfirullah. Saya naik 5 suku. 5 suku saya naik. Saya semayang tahajud.
Habis-habis main tajuk, dia tanya lah. Kata tu saya nak pergi, nak pergi Mekah tuan-tuan. Nak pergi Madinah. Dia tanya kat saya, hang semayang tajuk pukul 5 suku ni kata dah. Nak pergi mana yang nak jumpa? Saya bila tanya dia, masih sedih. Saya nak pergi mengaji masa tu, tuan-tuan, nak pergi mengaji di Mekah. Dan tajuk 5 suku, Nabi mana nak jumpa hang? Masa tu saya teriak, tuan-tuan, semua. Cuma hang fikir, dan tahajud 5 suku ni Nabi sayang dah. Jangan sampai dia kata hampir Madinah Nabi tak mau tengok hang. Lepas tu saya teriak tuan-tuan, semua saya teriak. Bila kita fikirkan, bila kita dia dah tak ada tuan-tuan, dia dah tak ada kata-kata dia tu. Betul ya. Kita dah ambil ringan dengan apa yang Nabi kata. Kita pergilah Madinah menang kali pun. Nabi tak mau tengok kita. Kita pergilah 10 kali umrah tuan-tuan. Nabi tak mau tengok kita. Sekali pun kita tak pernah tengok wajah dia. Tapi umrah banyak kali ya. Kita wida, kita bagi salam. Tapi Nabi tak mau tengok kita. Nabi tak mau mai jumpa kita. Kita nak pergi jumpa Nabi, tak boleh sebab Nabi. Kita hidup lagi. Jadi Nabi mai jumpa kita ketika tidur kita. Alam ruh kan? Tapi, kita tanya dari kita. Aku pergi umrah, pergi Madinah berapa kali? Allahu. Aku pergi Madinah berapa kali dah? Berapa kali dah Nabi mai jumpa? Hai, Ahmad Rizal. Akulah Nabi Muhammad. Kalau kita pergi 10 kali, berapa kali kita jumpa? Kalau kita pergi 5 kali, berapa kali Nabi jumpa kita? Kalau kita tak pernah, Nabi tak pernah mai jumpa kita. Tak kena tanya, ya Rasulullah, apa salah? Tak kena tanya. Ya Rasulullah, apa salah aku yang hang tak mau jumpa? Yang hang tak mau tengok aku? Yang hang tak mau datang tengok umat ni? Apa salah? Apa salah kita? Orang lain Nabi nak jumpa tuan-tuan. Orang lain Nabi nak jumpa. Nabi bagi salam kat dia. Guru-guru saya semua dapat jumpa Nabi. Jadi kita kena fikir ya. Kita yang dah umur 50 lebih, 60 lebih, Nabi tak mau jumpa. Pasal apa? Kita duduk tegak lagi. Nabi takkan jumpa orang yang hasad. Nabi takkan jumpa orang kaki mumpat. Nabi takkan jumpa orang yang kaki sombong. Nabi tak mau jumpa. Tapi Nabi akan jumpa hambanya yang rendah diri. Tuan-tuan, kita ingat tak cerita Wais Al-Qarni? Sahabat tak kenal lah. Wais Al-Qarni, sahabat tak kenal lah. Badan dia pun ada sopak. Wais Al-Qarni ni bukan handsome pun. Kulit hitam, lemak. Tak handsome pun tak. Badan dia ada sopak sikit. Sahabat tak nak jumpa. Satu hari dia pergi jumpa Nabi. Nabi tak ada rumah. Dia pergi rumah Nabi. Nabi tak ada rumah. Jadi satu hari Nabi pesan dengan Sayyidina Umar. Nabi kata, wahai Umar, besok akan cari orang. Sayyidina Umar tanya, siapa dia? Dia pernah jumpa kau ke ya Rasulullah? Rasulullah kata,
Dia pernah main tapi aku tak tahu. Dan aku tahu dia main. Rasulullah kata, wahai Umar, pergi jumpa dia. Ajar itu. Umar tanya, ya Rasulullah, waknya macam mana? Rasulullah kata, wahai kulit dia gelap. Kat badan dia ada tanda bekas sopak. Sina Umar tanya, ya Rasulullah, nak buat apa bila jumpa dia? Rasulullah kata, pergilah minta doa dia. Pergi minta doa dia. Tuan-tuan, Nabi Al-Qarni, dia tak pernah tengok muka Nabi di depan-depan. Macam mana Nabi kenal dia? Macam mana? Yang ni kita tak lupa, yang ni kita. Keberkatan dia dekat satu perkara, dia jaga mak dia. Kita tak mampu jaga mak kita macam dia jaga. Dia bawa mak dia daripada Yaman ke Mekah, dia dukung. Kita mak kita sakit pun, kita tak boleh nak tunggu. Mak kita sakit, kita tak boleh nak tunggu, tuan-tuan. Kita berkeling ni depan. Abang sibuk, abang ada itu, abang ada ni. Tuan-tuan, kita boleh, macam saya boleh mengajar. Kalau tak sebab mak saya tak boleh mengajar. Saya tak boleh duduk depan, tuan-tuan. Jika tidak asbab mak saya. Tapi bila mak kita sakit, kita berkelahi dengan dia. Kita tak mampu tinggal. Kerja tak mampu tinggal. Mengajar tak mampu tinggal. Kita kata kita orang baik. Allah uji dengan mak kita saja. Kita gagal untuk masuk syurga Allah. Kita gagal masuk syurga Allah. Sehingga ulama kata kat kita, orang yang meninggalkan doakan keampunan untuk mak dan ayah dia lebih pada 3 hari, dia anak yang derhaka. Dia terlupa minta ampun untuk mak ayah dia lebih pada 3 hari. Kata ulama, dia anak yang derhaka. Kita jangan tengok sembahyang kita, tuan-tuan. Jangan tengok sembahyang, jangan tengok puasa, jangan tengok sedekah. Kita puasa, okey, tak gagal. Sembahyang, okey, tak gagal. Tapi kita gagal dengan mak kita. Kita gagal dengan ayah kita. Hebat tak tahu mana Allah. Tapi kalau kita gagal dengan mak kita, kita gagal dengan ayah kita, kita gagal semua perkara. Gagal hampir semua. Semua habis. Mahyang kita habis, puasa kita habis, semua kita habis. Kita gagal dengan dua makhluk. Boleh tak, tuan-tuan? Anak kita boleh. Dia kerja bagus. Tiba kita sakit, dia minta cuti. Dia akan jaga mak saya sebab saya boleh jadi seorang doktor sebab mak dan ayah saya. Boleh tak, tuan-tuan? Kita ada anak macam tu. Kita susah. Dia sanggup keluarkan harta dia untuk kita. Ayah, saya ada duit ni sebab ayah. Mak, saya ada duit ni sebab mak. Mak bawa. Saya sanggup buang semua duit saya untuk mak. Saya sanggup buang duit saya untuk ayah. Masih faham buat lagi tu. Mak kita tanya. Mak kita tanya. Mak tak pernah mengeluh masa mak dan ayah besar dengan saya. Saya nak pergi belajar luar negara. Ayah gadai tanah. Ayah jual. Muak jual barang kemas. Muak tak pernah merungut pun dengan saya. Apa salah? Saya korbankan seluruh apa yang saya ada untuk saya balas balik apa yang ayah dan mak buat untuk saya. Masa kita tak banyak,
Mak kita umur 60 tahun. Berapa lama masa dia untuk kita? Pak kita dah 70 tahun. Berapa lama peluang kita untuk kita tagih jannah Allah? Yang kita jadi anak yang gagal, tuan-tuan. Jangan, tolonglah. Hebat manalah. Macam saya boleh mengajar, saya boleh bercakap dengan orang. Tapi saya gagal dengan mak dan ayah saya. Saya gagal keseluruhannya. Begitu juga, tuan-tuan. Tinggi mana ilmu kita? Kalau kita gagal dengan mak dan ayah kita, kita gagal keseluruhannya. Maka, contohilah Uwais Al-Qarni. Contoh Uwais Al-Qarni yang tidak didendangkan dan tidak dipedulikan oleh makhluk di bumi, tapi dicintai dan dikasihi oleh sekian makhluk di langit. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله قم لنا سبحانك اللهم يا أرحم الراحمين. يا الله peliharalah kami daripada segala kemaksiatan dan kejahatan, ya Allah. Ia menjadikan asbab kami semakin jauh dengan Engkau, ya Arhamur Rahim. Ya Allah, jangan Kau jadikan hamba yang gagal dengan ujian dunia ini ke atas kami, ya Allah. Ya Allah, kami harap sangat semua nikmat yang Kau berikan kepada kami biarlah menjadi asbab kami semakin hampir dan semakin dekat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih atas sekalian anugerahmu atas kami, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami mohon, ya Arhamar Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang saleh, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami abang yang saleh, ya Allah. Jadikan kami seorang ayah yang saleh, ya Allah. Jadikan kami seorang sahabat yang saleh, ya Allah. Ya Allah, kami mohon keampunan-Mu, ya Arhamar Rahim. Jika kami ada silap dengan makna ayah kami, kami mohon ampun, ya Allah. Sebab makna ayah kami dah tak ada, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika mak kami dan ayah kami masih ada, ya Allah, mohonlah kepada Engkau, ya Arhamar Rahim. Kami mohon redha makna ayah kami, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, jadikan kami sebahagian daripada ahli syurga-Mu yang zaljalali wal ikram. Ya Allah, walaupun kami bukan orang baik seperti mana orang-orang baik di zaman sahabat Rasul dan salafus soleh, kebaikan kami yang ada tidak sepadan dengan kebaikan yang mereka buat, ya Allah. Ya Allah, tapi ini saja kemampuan kami, ya Allah. Ini saja kemampuan kami, ya Allah. Ini saja kemampuan kami, ya Arhamar Rahim, ya Azal Jalal wal Ikram. Ya Allah, terimalah kebaikan yang sedikit ini, ya Allah. Terimalah, 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 ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami ini dalam rahmat-Mu, ya Allah. Dan jadikan perpisahan kami pada hari ini dalam keampunan-Mu, ya Azal Jalal wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين.